you can see it. Certainly no stranger to one of these animals. That's right, this is one of the rare animals that are protected. In this episode, we will discuss more closely with the green peacock. Kalau boleh saya bilang itu unggas tercantik di dunia, Mas. Karena dia ketika mekar, bulunya cantik sekali. Terus habis itu warnanya juga kalau merak hijau itu kan hijau. Terus ada model-model pola sisik naga segala macam itu. Terus punya jambul, pipinya kuning, dan gagah yang jelas gede. Nah itu memang saya yang bikin jatuh cintanya di situ juga, Mas. Nama saya Anggit Mas Arifuddin, owner dari JSP Farm Jogja, penangkaran merak hijau, ayam hias, dan juga burung berkicau yang beralamatkan di Dusun Ngabian, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Anggit Mas Arifuddin as the breeder and owner of JSP Farm Yogyakarta. Started from happy to see peacock finally in 2015, Anggit decided to challenge himself to breed endemic animals. Jadi JSP Farm Jogja sendiri itu mulai menangkarkan merak hijau itu tahun 2015, Mas. Jadi di 2015 akhir itu saya sudah pengen karena melihat salah satu video merak hijau yang ada di Taman Nasional Baluran, pengen kok bagus sekali nih. Terus akhirnya dulu 2015 itu cari, tetapi waktu itu masih ilegal, Mas. Jadi masih ilegal, ya bismillah, kita pelihara dulu, nanti kalau misalkan memang sudah berhasil produksi, sudah berhasil punya anak, baru ngurus perizinan secara resminya ke BKSDA. Dan waktu itu 2017 mulai ngurus untuk perizinan, karena 2017 itu sudah mulai berhasil punya anakan dan segala macam gitu. Jadi memang sebelumnya di 2010 itu sudah ternak burung kicau. Terus di 2015 awal sudah ternak ayam pigeon, kemudian di 2015 akhir ke merak hijau karena pengen tantangan. Dan apa? Karena merak hijau ini kan memang satwa endemik kita yang memang sudah langka dan dilindungi. Nah, saya tertantangnya di situ, Mas. Jadi pengen kalau bisa menangkarkan di sini, bisa berkontribusi untuk konservasi kan mantep. Is it true that this green peacock is native to the island of Java? Ya, jadi kalau merak hijau memang asli yang Jawa nih ya. Jadi hanya ada di Pulau Jawa, yang mana nama latinnya Pavo muticus muticus. Jadi yang endemik Jawa. Dan di Jawa sendiri yang paling banyak itu di hutan-hutan Jawa Tengah sama Jawa Timur, Mas. Dan kalau sekarang ini yang ada ya cuma hanya ada di taman-taman nasional, karena kalau yang di daerah-daerah luar taman nasional sudah banyak perburuan, Mas, sekarang, Mas. Jadi ya lama-kelamaan habis gitu. Jadi kalau untuk mau merawat atau menangkarkan merak hijau itu sebenarnya perawatannya mudah sekali, Mas, karena hanya diberi pakan pagi saja. Terus habis itu nanti siang tinggal dikasih buah-buahan ataupun dikasih sayuran atau dikasih hijau-hijauan gitulah ya. Itu perawatan setiap harinya cuma seperti itu saja. Cuma yang bikin nanti terkendala itu kadang-kadang karena lahan. Karena dia butuh lahan yang gede, Mas. Jadi kandang kalau standar BKSDA itu minimal 4x5. Jadi kurang lebih ya 20 meter persegi gitu, Mas. Kan jadi dua kamar itu kalau di kota mungkin kan. Nah, gitu kan. Jadi itu. Terus habis itu juga karena kadang-kadang yang mau merawat itu dia takut dulu karena dia kan gede, Mas. Jadi kadang-kadang kan memang ada merak juga yang galak. Jadi kadang-kadang dia takut. Sebenarnya kalau kita bikin ikatan antara kita dengan merak ya sebenarnya pada jinak-jinak semua, Mas, merak itu, Mas. Ya, jadi kalau pelihara dari kecil gitu ataupun hasil penangkaran resmi seperti ini dari kandang yang sudah dari telur, dari netes saja sudah ketemu manusia, nah itu sudah bisa jinak, Mas.
Feeding must be maximal so that the breeding production process is also good. Kalau pakannya cuma for AD2 ditambah beras merah sama jagung giling mas, itu pakan pokok tiap paginya. Terus habis itu nanti siang diselang-seling ya kadang dikasih jangkrik, ulat hongkong gitu kan. Terus habis itu hari berikutnya dikasih sayur-sayuran seperti sawi, terus habis itu kecambah sama daun pepaya gitu mas. Jadi diselang-seling. Jadi kurang lebih ya untuk sayuran itu seminggu 3 kali, terus untuk pakan serangganya itu seminggu 3 kali juga mas. Jelas mas kalau yang namanya unggas gitu ya, kalau misalkan kita itu kurang dalam ngasih pakan, dia ya pertumbuhannya nggak maksimal mas. Jadi yang harusnya merak itu mungkin jantannya tingginya itu pada usia sekian 90 cm, ternyata cuma 70 cm, berarti kan dia kekurangan makan ataupun kekurangan nutrisi. Terus juga ketika memasuki musim kawin, itu harus sering kita kasih asupan yang bagus mas, seperti kasih minyak ikan, terus jangkriknya lebih diperbanyak gitu kan, biar nanti dia birahinya bagus, kawinnya juga bagus, produksinya pun oke gitu mas. In peacock care, the first priority is to feel happy, green peacock lovers, because when pursuing business, the result are not good and caring for them is not sincere. Kalau perawatan standarnya ya cuma seperti itu mas, cuma kalau di saya gitu, saya tuh selalu kasih nama merak-merak saya itu. Jadi biar ikatan antara saya dengan merak itu terjalin, sehingga merak di kandang saya juga nyaman, terus habis itu dia juga jinak, ketika ketemu orang lain pun dia juga tidak takut ataupun malah kelabaan, gitu. Jadi udah biasa gitu mas. Jadi tips buat teman-teman yang anggap saja pemula gitu ya, pengen menangkarkan merak hijau, yang penting pertama dasari dulu rasa seneng. Jadi harus seneng dulu nih. Terus habis itu hobi dulu buat hiburan. Tetapi kalau misalkan di awal sudah pengen ngejarnya ke bisnis, saya kira nanti malah kurang baik jalannya. Jadi sehingga kita ngerawatnya kurang ikhlas, kurang tulus dan segala macam. Jadi memang dasari kalau saran saya itu dari hobi dulu, terus dari hiburan, nanti bisa produksi, bisa jual anakan itu mengikuti saja. Terus juga siapkan lahan yang jelas. In this segment, we will discuss about breeding permits and green peacock breeding. Next on. Ya, jadi kalau penangkaran merak hijau ini kan memang punya izin penangkaran ya, Mas. Dan dia ataupun kita itu di bawah BKSDA. Nah, di bawah BKSDA itu setiap 1 bulan kewajiban penangkar itu lapor apakah ada yang netas ataupun ada yang sakit ataupun ada malah yang mati itu ya. Itu harus lapor setiap bulannya. Terus setiap 3 bulan sekali itu nanti BKSDA datang ke kandang monitoring, habis itu ya meninjau lah, intinya seperti itu. Ya, jadi misalkan merak kita sakit pun, kalau misalkan kita nggak bisa menangani, langsung telepon BKSDA, dokter BKSDA kirim ke sini, Mas. Gitu. Jadi memang tanggung jawab BKSDA ke penangkar itu penuh mas, istilahnya seperti itu. Apalagi F0 sama F1 yang statusnya masih milik negara ya mas. Nah itu memang BKSDA sangat perhatian di situ. Kalau F2 kan memang sudah hak penangkar, jadi mau dijual ya boleh, mau dipelihara lagi ya boleh, seperti itu mas. Is it true that the green peacock has a polygamous system during mating? Jadi kalau kawin itu musim kawinnya mulai bulan Agustus mas, sampai nanti berakhir bulan November. Kalau kawinnya ya kayak ayam biasa mas, tapi yang unik di sini itu merak hijau itu bisa poligami. Terus setelah itu ketika musim kawin masuk musim kawin, jantan itu display saja di tengah kandang, mekar gitu kan. Dah display aja di tengah kandang, terus betinanya yang nyamperin mas, minta dikawinin. Nah gitu, kawinnya ya seperti ayam biasa mas. Jantan di atas, terus habis itu dikawin biasa gitu. Terus nanti selang beberapa hari atau berapa minggu dia nelur gitu.
Oke, kalau untuk bertelur satu babon atau satu betina itu kira-kira ya 12 sampai 15 butir. Ya, nanti yang netes 10 ataupun 9 atau 10 butir atau 10 ekor yang survive itu udah bagus banget itu, Mas. Ya, jadi usia rawan ya kalau anakan merak ini di usia 0 hari setelah netes sampai usia 1 bulan. Jadi dia memang harus perawatan khusus, kandangnya juga atau boxnya harus kehangatannya pas, terus kebersihannya harus terjaga gitu. Kalau misalkan nanti sudah sebulan ke atas, sudah masuk main-main vaksin kita, itu sudah insya Allah aman, Mas. Enggak, jadi dia pakai lampu pijar aja, Mas. Pakai bulam pijar aja. Nanti di situ ada termometernya ya kan. Biasanya suhu untuk box penghangat itu ya 32, 33 gitu. Sampai saat ini belum ada, Mas. Jadi selalu jadi bagus. Kalau jantan ya selalu ekornya panjang gitu kan. Selalu punya jambul dan segala macam. Jadi tetap jadi, Mas. Ya walaupun prosesnya memang lama. Jadi kalau orang yang nggak sabar ya kadang-kadang udah bosan sendiri, Mas, gitu. Kadang-kadang nunggunya gitu. Although peacocks can also get disease, uniquely they are more disease resistant than other breeds of chickens. Betul ya, kalau misalkan pakannya seadanya ataupun malah dikasih pakan bekatul sama nasi ya mungkin ya kurang bagus juga tuh, Mas. Nanti mungkin bulunya kusam, nggak mengkilap, ataupun yang harusnya panjang ekornya 1,5 cuma jadi 1,2 mungkin ya, Mas. Tapi selama ini yang saya terapkan seperti itu selalu jadi bagus, Mas. Sama dengan unggas-unggas lain, Mas, tetapi dia karena memang endemik sini dia lebih tahan penyakit daripada ayam-ayam kampung ataupun ayam-ayam ras yang lain. Jadi dia penyakit-penyakit yang biasa kena ataupun mengidap si dia itu ya kadang-kadang ya berak putih atau berak kapur, terus habis itu yang berak hijau itu, Mas, ataupun habis itu snot yang matanya gede berair. Nah, itu seperti itu aja, Mas. Kalau yang parah ya nanti ND, Mas, tapi alhamdulillah ya belum pernah, Mas, ND. Iya, jadi lebih ke pencernaan, Mas, penyakit dia itu. Ya, jadi bisa karena cuaca, Mas. Ya kan, cuaca yang mungkin seminggu kemarin panas terus, habis itu langsung hujan terus. Terus habis itu bakteri tumbuh kan, Mas, ikut pakan ataupun ikut di dasar kandang. Nah, itu bisa jadi timbul penyakit, Mas, kayak gitu. Enggak apa-apa, Mas. Jadi kalau saya itu memang kandangnya itu separuh teduh, separuh terbuka. Jangan malah lebih besar yang terbukanya, Mas. Jadi ya ketika dia mau hujan-hujan ya biar hujan-hujan, ketika dia mau neduh ya di tempat yang teduh gitu, Mas. Jadi kayak alam biasa aja gitu. Jadi jangan full tertutup malahan. Kena matahari ya kalau dia mau berjemur yang panas beneran ya wes biar dia berjemur, hujan-hujan ya biar hujan-hujan gitu, Mas. Jadi dia habitatnya lebih di hutan-hutan jati, Mas. Hutan-hutan jati dan dia di bukit-bukit. Jadi di bukit-bukit, kadang-kadang di Jawa Timur atau Jawa Tengah pun sampai saat ini pun masih ada, Mas, yang nemu telur merak hijau ketika cari kayu, terus ketika ngerumput gitu, ada yang masih dapat telur gitu. Jadi memang di habitatnya modelnya seperti itu, Mas. Jadi saya sendiri di CSP Farm Jogja itu mulai dari 2015 gitu ya, misalkan kita cerita sejarah nih. Terus 2017 baru bisa punya anakan merak, 2018 baru punya izin penangkaran, ya kan, itu pun dari F0, Mas. Jadi prosesnya memang lama itu. Saya dulu itu kurang lebih 11 bulan. Jadi ya balik ke BKSDA Jogja, habis itu lari ke Kementerian Pusat di Jakarta sana, balik lagi sini. Jadi memang menguras waktu dan tenaga di situ ya. Terus habis itu 2018 masih F0, terus punya F1 baru 2019. Dua F1 pertama itu juga masih belum bisa diapa-apain gitu ya. Dalam hal ini belum bisa dijual, belum bisa menghasilkan, jadi baru ngasih makan tok. Nah, baru 2021 itu baru punya F2, Mas. Jadi tetasan 2019 umur 3 tahun baru punya F2. Jadi ya paling enggak saya berjuangnya itu 2015 sampai 2021, Mas. Kurang lebih 6 tahun baru bisa menikmati hasil F2. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah banyak F2-nya, sudah kirim kemana-mana, Mas. Jadi F0 itu definisinya adalah hasil tangkapan hutan. Ya, jadi fresh alam itu F0. Dia masih milik negara. Kemudian F1 itu anakan dari F0.
Nah, F1 itu juga statusnya masih milik negara, tapi sudah hasil penangkaran. Ya, mungkin dia sudah lebih jinak, ya kan? Kemudian F2 itu anak dari F1 atau cucu dari F0. Nah, kalau F2 ini sudah hak penuh penangkar, jadi mau dijual, mau diapain, monggo silahkan. Gitu. Jadi bisa dapatnya di situ dari segi finansialnya situ, Mas. Still curious, let's see what is the challenge on breeding green peacocks. Waktu itu kan berpikirnya saya itu tantangan, ya kan. Wah, ini merak hijau belum banyak yang nangkar ini. Mungkin suatu saat saya bisa membantu, dari sisi lain bisa membantu untuk keberlangsungan kelangkaan si merak biar nanti lama-lama nggak langka gitu kan. Terus terus setelah itu kan karena merak ini cantik pasti kan banyak yang nyari nih. Ya banyak yang mau beli, ya itu saya terus berpikirnya ke situ. Dan ternyata ketika saya punya F2 pertama kali, terus habis itu saya up gitulah di media sosial, banyak sekali Mas yang tanya, Mas. Sampai waktu itu saya posting pertama bulan Februari 2022. Terus habis itu selang 2 bulan stok udah habis, Mas. Tinggal kirim semua, Mas. Total berapa, Mas? 26 ekor, Mas. Udah habis. Itu pun yang inden untuk tahun depan alhamdulillah juga sudah ada, Mas. Usia berapa? Usia 6-7 bulan baru saya keluarkan atau saya jual, Mas. Jadi sudah lolos vaksin. Jadi kalau saya vaksin kan mulai 3 hari, habis itu 3 minggu, terus 3 bulan sama 5 bulan setengah. Nah, nanti 6 bulan itu sudah harapannya di sana udah selesai vaksin, sehat gitu lah, Mas. Legality is very important, not just a hobby. As breeders, we must still report to the BKSDA to comply the provisions given. Jadi kalau selama ini yang beli itu memang kebanyakan itu untuk mini zoo sama untuk hiasan-hiasan di hotel ataupun di villa. Kalau yang personal untuk hobi, bener-bener hobi ataupun mau ditangkar itu ya baru 1-2 lah, Mas, gitu. Jadi memang lebih banyak ke yang untuk display, untuk kemudian ke mini zoo segala macam gitu. Oke, jadi untuk saya jual F2 merak hijau Jawa itu umur 6 bulan sampai 7 bulan itu 25 juta, Mas. Belum ongkos kirimnya gitu. Tapi yang jelas itu situ sudah lengkap sertifikat, lengkap SDN itu surat jalan lah seperti itu. Kemudian nanti ada DNA sexing, jadi jelas jantan betinanya. Jadi dokumen resminya lengkap. Kalau karantina itu kalau dikirimnya keluar pulau, Mas. Tapi kalau kirim-kirimnya masih di Jawa, itu nggak perlu karantina, Mas. Cukup diambil langsung ataupun kirim via kereta, travel ataupun bis dan lain-lain. Jadi saya kan juga survei-survei ke yang lain-lain gitu ya, Mas, ya. Jadi rata-rata pada jualannya itu harga sekian, Mas. Umur 6-7 bulan. Jadi ya saya nggak mau melebihi ataupun nggak mau menurunkan harga gitu, Mas. Jadi tetap saya patok segitu. Walaupun dari BKSDA pun silakan mau dijual 1 juta boleh, mau dijual 50 juta boleh. Jadi nggak ada patokan dari BKSDA pun. Jadi tergantung penangkar gitu, Mas. Iya, udah lepas BKSDA, walaupun tetap kita laporan kan F2-nya ada berapa, ya kan, yang terjual pada bulan ini berapa, itu harus laporan. Tetapi dalam hal ini BKSDA sudah nggak ikut-ikut campur lah masalah hasilnya gitu, Mas. F0, F1 itu belum punya legalitas, Mas. Jadi dia masih dalam satu lingkup si izin penangkaran. Tetapi kalau sudah F2, dia sudah nanti kita sebagai penangkar bisa ngajukan BAP untuk permohonan sertifikat. Nah, nanti baru, Mas. Dia punya sertifikat masing-masing individu. Kayak akte lah kalau kita. Oh, itu per ekor ya? Per ekor, Mas. Iya, jadi kalau izin penangkaran itu namanya SK, bukan sertifikat. Jadi surat keputusan menteri lah gitu, Mas. Kalau sertifikat ya ini. Per individu atau per merak itu dia punya satu. Di Indonesia itu yang nangkar merak hijau itu sangat sedikit, Mas. Apalagi yang punya izin penangkaran. Di Jogja aja baru 2 ini, yang baru ini 1, Mas.
yang pertama kali kan di sini JSP Farm Jogja ini. Di Jawa Tengah itu ada sekitar 6-7 penangkar, terus yang lain-lain saya kurang tahu. Jadi memang sedikit sekali, Mas. Padahal permintaan banyak, Mas. Permintaan banyak, Mas. Permintaan banyak di Indonesia maupun luar negeri, tapi kalau luar negeri ya memang belum bisa menjangkau sampai sana, belum bisa. Ya. Belum bisa ekspor. Jadi ekspor itu kan dia si penangkar itu harus punya izin edar luar negeri. Kalau izin edar dalam negeri kan sudah nih. Tapi kalau luar negerinya, nah itu memang syaratnya yang memang harus paling tidak CV. Terus habis itu ya kaitannya dengan pajak dan segala macam lah. Sehingga dalam tanda kutip itu dipersulit lah untuk kita mau ekspor hewan endemik asli kita itu. Ya, jadi udah nggak perlu lapor lagi. Misalkan Mas beli di taruh di Jakarta, ya udah, karena dia sudah punya dokumen lengkap. Kecuali besok ketika di mini zoo tersebut dia mau menangkarkan, terus habis itu mau bisa menjual anakannya sendiri, nah dia harus ngurus izin penangkaran sendiri, Mas. Tapi kalau dari F2 dia ngurus izin penangkarannya sudah lebih mudah daripada saya dulu yang dari F0 gitu. Kalau merak hijau selama ini saya belum pernah menemu yang albino, Mas. Jadi belum ada gen resesifnya, jadi ya hijau tersebut, ya kan. Kecuali nanti merak-merak India, Mas, yang ada biru, ada bloro, ada putih, udah jadi coklat segala macam. Tapi kalau yang hijau ya masih hijau. Ya betul, Mas, jadi karena di alam pun masih ada sekarang beberapa yang nemu juga gitu kan, yang nangkap. Terus habis itu pasar gelap pun masih sampai sekarang banyak, Mas. Dan itu karena tadi penangkaran resmi itu ya, yaitu tadi kadang-kadang orang males kan untuk administrasi, nulis ngetik-ngetik sana, lapor sana kan males juga. Terus habis itu dari sisi syarat kandang gitu kan, walaupun 2x3 sudah bisa produksi, tapi kalau syarat dari BKSDA 4x5 ya kan, kadang-kadang kendalanya di situ loh, Mas. Jadi yang bikin orang itu malas ketika mau ngurus izin penangkaran, ya. Jadi kalau mau ngurus izin penangkaran ya memang saran saya ya memang harus punya lahan, Mas. Punya lahan, terus habis itu belinya yang langsung hasil penangkaran resmi F2 gitu, Mas. Atau F3 ataupun F4 dan seterusnya gitu. Di bawah banget, Mas. Jadi kalau pasar gelap misalkan kita ambil contoh yang umur 6 bulan ya, Mas. Umur 6 bulan kalau sepasang yang penangkaran resmi atau bersertifikat itu kan 25 juta. Kalau yang pasar gelap itu paling sepasang 7-8 juta, Mas. Itu sudah dapat yang pasar gelap, tapi ya itu. Istilahnya kalau uang Jawa itu ketar-ketir, nggak nyaman gitu loh mau habis itu memelihara yang ilegal gitu, Mas. Bisa, beli satu bisa, jantan saja, betina saja bisa, tapi rata-rata belinya sepasang. Karena kan biar si merak juga dia tetap nggak kesepian ataupun dia bisa nanti untuk diternakkan segala macam. So, how about it, green peacock lovers? Legality is very important in the captivity of endemic animals such as this green peacock. Interested to try? Stay tuned for the next episode only at the Animal Library.